Menangis satu ekspresi manusiawi dari setiap kita atas situasi tertentu. Siapapun sangat mungkin untuk menangis, mengungkapkan situasi hati atau perasaan yang lagi dialami. Menangis biasanya mengundang simpati, apalagi dari situasi yang miris dan menyedihkan. Yang menangis bukan hanya orang dewasa, tapi juga anak-anak, bahkan yang masih bayi. Tangisan anak-anak sebegitu mengharukan, membuat orang cepat jatuh hati dan berbelas kasih. Anak-anak yang menangis umumnya mengungkapkan kebutuhan atau penderitaan mereka. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anakmu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anakmu itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan menjadikan dia bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, dan anaknya ia beri minum. Allah menyertai Ismail sehingga ia bertambah besar. Oleh Sarah istrinya, Abraham diminta untuk mengusir pergi Hagar dan Ismail anaknya. Abraham lalu menyiapkan roti dan sekirbat air untuk bekal mereka. Namun dalam pengembaraan di padang gurun Barsieba, airnya habis. Hagar lalu membuang anaknya di semak-semak dan anaknya itu menangis, yang suaranya didengar oleh Tuhan. Mata Hagar dibuka oleh Tuhan untuk melihat suatu sumur. Dan dari situ diambilnya air untuk memberi anaknya minum. Kita belajar kasih Tuhan yang luar biasa, yang diusir manusia, yang dipeliharanya. Tuhan memberkati.